Wih, ocel ya. Trek. Ah, balik mas. Trek. Trek lagi. Oh, mocel. Sambar lagi. Dua kali lepas. Sambar lagi. Ini pas air mau pasang ya. Sementara naik pasang ini. Weh. Kok kesana-kesana dia? Gede mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya casting lagi nih ya. Mau coba casting di muara ini. Targetnya ikan baby GT ini. Oke. Gimana keseruannya? Langsung kita simak aja videonya ya. Lucunya. Sampai mau habis ini warnanya. Udah mau habis lagi, sudah habis warnanya. Ini warnanya kuning-kuning mas, jadi sekarang warna putih. Oke. Dekatan gua nukin, ben gak lolos sih Pak Ikin. Dekat ngono. Oke. Cek kan warnane, Pak. Kuwi mah. Lho, entuk iki lho, Mas. Strike lho, Mas. Wih, kal pertama. Langsung disambar. Wih, agak gede-gede ya tok ne. Tuh. Marem cepake. Iki baru kin. Iyalah. Wah. Besar coy. Ini model jignya ini sudah habis warnanya ini. Mantap. 5 jari. Oke. Kita lanjut lagi. Dasar kan? Kak. Jiku gak sudah dasar iki, cilik jiku. Hitung gram. Hitung gram jiku. Kok konten lagi. Strike lagi. Strike. Muncul kedua langsung strike dua kali. Enak ya? Malah marah nih, Pak. Jadi digoreng nih, Pak. Jelas. Gak mau enak perasaan ini. Oke, kan kedua. Kita lanjut lagi. Tercik. Aku. Mana ya? Strike. Woi. Mental. Mantap coy. Ini bijinya ganas bro. Ini pas air mau pasang ya. Sementara naik pasang ini. Weh. Kok kesana-kesana dia. Gede mah. Gede mah. Lho, rono mah. Muncul lagi kok. Aduh. Wah. Gede-gede aja pak ya. Kena mata aneh mah. Kena mata aneh. Wih, mantap coy. Besar. 5 jari. Ikan yang ketiga itu. Oke, lanjut lagi. Aduh, dasar apa? Aduh, dasar apa? Dasarnya gimana? Thank you.
Wih, mocel ya. Trek. Balik mas. Trek, trek, trek. Ojo, cili hati le. Ini tetangga sebelah ini kecil hati ini. Namanya mancing rezeki bos. Oi, apa apa gimana? Woi Rono mah, awas mah, napra napra mah. Woi, trek yang keempat, coy. Besar besar coy. Sudah lama tidak mancing di BGT ini. 2 bulan terakhir ini banjir masalahnya. Oke, lanjut lagi. Pun dasarnya kok dasar nopanmu. Dasar. Yo. Oke, kita lempar begitu. Habis itu kita diamkan sebentar biar main ke dasar. Ceblok tok tuh sambar. Etas. Mau tak goyang-goyang tuh? Kok enggak mau skin? Strike lagi. Mocel. Sambar lagi. 2 kali lepas. Sambar lagi. Tetangga sebelah ini, wah, ngelirik-ngelirik deh. Wah. Oke, mantap, mantap ikan yang berapa tuh ini? Yo, sing sabar, Mas. Cepiane ke sini, Mas. Bantengnya nih. Weh, udah jignya sudah ada warnanya ini, tapi weh. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Gak sia-sia udah susu-susu aku mau. Gak sia-sia udah susu-susu. Oh, mocel coy. Weh. Ana mocel-mocel kene rat sambar-sambar. Udah cek ngapi lo, Ma. Heh? Kita geser ke sebelah. Oke, lanjut lagi, Bro. Ning kene iki bangkan iwake. Coy. Umpan gak warnane lho. Wah, gede-gede nih. Wah. 55 jari. Oh, apa saya bilang? Wes mbok sing piro iki, Mama? Tuh. Jos gandos pokoknya. Lanjut lagi. Lanjut lagi, Bro. Satu ekor lagi. Kita pulang karena sudah cukup lah pakai lauk. Kita lanjut lain waktu lagi ya. Bagi teman-teman yang mau casting BGT di Muara, saran saya waktu yang tepat itu adalah waktu air mulai pasang dan waktu air mulai surut ya. Itu bisa dites teman-teman. Biar pakai umpan mikrojig
jelek pun kayak apa warnanya, tapi kalau pas waktu itu memang ikan lagi makan-makannya, lagi ganas-ganasnya. Jadi mungkin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya juga masih pemula, Mas Bro, cuma sekedar berbagi pengalaman saja. Itu menurut pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman sendiri punya tips atau cara lebih baik daripada cara saya, itu hak masing-masing ya. Mau dicoba silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa, karena sekedar berbagi saja. Oke, kita tarik satu ekor lagi ya. Kalau satu ekor lagi dapat, kita sudah dulu. Kita lanjut lain waktu ya. Susah. Kenen nih. Ayolah. Oke, teman-teman, karena tidak ada yang menyambar lagi, saya mau izin pulang ya. Saya tadi rencananya mau nangkap satu ekor lagi, tapi tidak ada. Oke, saya langsung pulang aja. Kita hitung dulu hasil pancingan saya hari ini. Aduh. Tadi sambil nyemplung ya. Nah, ini. Ini, bro. Hasil tangkapan saya hari ini, bro. Jos gandos ini, bro. Tadi saya casting setengah jam kayaknya, kurang lebih dapat 6 ekor. Ini umpannya, bro ya. Umpannya sudah habis warnanya itu. Oke, kita sambung lain waktu ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Nah, ini hasilnya, bro. Oke. Mantap kan? Oke, kita lanjut lain kali ya. Oke, kita pulang.